Halo semuanya, balik lagi sama Gwen Game. Ya, kali ini kita bakal lanjutkan ranked PvP ya, seperti biasa berjalan kita dan terakhir kurang satu win ya untuk bisa ke SS2, tapi ya entahlah bisa apa enggak. Ini mumpung gua ada niat dan ya mumpung gabut juga. Jadi masih 10 jam lagi sih reset ininya, reset DB-nya, tapi nggak apa-apa, kita main aja lah. Oke, tim seperti biasa ya, gue masih stuck di sini aja. Dan ya, kita akan lihat seperti biasa ya. Semoga ketemu Debon. Kalau nggak ketemu Debon, jujur ya ya udahlah. Tapi paling tidak kalau nggak ketemu Debon tuh jangan ini sih, jangan ini ya Belanda alias total football nggak nahan sih tim gue, sama sekali nggak nahan sih. Oke. Tim ini oke, timbon gede, oke. Timbon gede dan ya kita lihat dulu lah. Oke, Jepang ya, lebih ke Jepang sih ini. Oke. Notet notet. Dan ini Jepangnya bagus banget sih. Jepang X Jepang Fit Zeden ya. Keren nih. Keren sih ini, gak bohong sih. Dia bilang hei ya, nanti lah kita bilang hei. Hei, ya kalau lu pakai intercept lu terserah sih, bebas sih bro. Gua nggak masalah sih. Sini, dia nggak pakai, dia ngehemat stamina ya kayaknya. Oke, lihat gua mau matchupin ke ini sih, awinya sih. Kenapa begitu? Biar awinya berkurang staminanya cuy. Aduh, aduh. Gini nih. Oke, mas. Oke, dia tackle-nya ini ya, tapi statnya gila gede banget cuy, gara-gara buahnya gede ya dia ya. 51,5 cuy. Oke. Yap. Feeling gua bener barusan. Gua mau pilih dribble cuman nggak yakin gitu cuy. Oke. Terus kita ini tarik Nitanya dulu ya ke bawah sebelum kita umpan ke Hyuga cuy. Nah, nice. Semoga gak kena Jitonya, jadi Jitonya bisa ke stun ya. Tep, nice. Gila, kalkulasinya agak jauh loh itu. Satu, gua 200 dia. Gua 200 dia 170 cuy. Itu nggak jauh loh. Untuk auto intercept ya. Untuk kelasnya auto intercept tuh nggak jauh sih. Riskan banget tadi cuy. Ya sudah. Mumpung ada kesempatan nge-shoot ya, udah kita shoot aja pakai low ball di sini ya. Nah, saya nggak dapat high ball, tapi ya sudah. Kita coba aja dulu. Kan kan ada elemen juga kan, siapa tahu bisa gol, walaupun di sini gua kalah bon sih kan, bener. Kalah bon susah sih, kan ini kuat kok emang sebenarnya, cuman ya dengan meta sekarang yang bonnya kayak gitu gede-gede ya emang berat gitu loh. Kan berarti nggak kuat dia cuy, dia kuat banget ini. Kena dong, astaga RNG. Aduh, gak kena pula. Bisa sih itu. Kok pemain gue pada lambat-lambat dah. Ngejarnya udah gue press padahal kan tadi. Aduh, aduh ini gol ini. Ke Hyuga jelas. Terus Descendung pula cuy. GG. Mampus lah ini kiper gue. Ini nunggu Hyuga ini ya, Hyuga WI ya. Gua kalau memang jelek mungkin bisa jadi gua colok sih. Ini entahlah. Statnya jauh dan momentum juga jauh, mampus. No hope, no hope. Bahkan satu critical pun tidak membantu ya. Membantu ini ya sih, membantu kalkulasinya ya. Jadi bisa gitu. Aduh. Cepetan gua. Harusnya gue tungguin itu, gue nggak expect dia bakal press dan Kishidanya ikut ngejar sih, makanya gue agak terburu-buru tadi cuy. Nggak, harusnya nggak gitu tadi itu. Oke.
Nice. Aduh, oke. RNG gantian sudah ya. Harusnya sudah selesai nih RNG-nya nih. Harusnya ya, harusnya. Oke. Lihat juga Nita, gue harusnya sudah di depan sih. Nita, ayo maju Nita. Nice. Oh, stamina hampir habis, jadi kita pakai skill aja. Oke. Mumpung Izawa dia ya, Izawa dia tuh agak ketarik tadi sih ke tengah. Jadi ada di situ deh sekarang itu Izawanya kan. Ini kita bakal mancing ini ya, Sanu, biar sampai ke depan dulu cuy. Sini, yes. Let's go. Bisa lah, lewat lah. Ini AoE-nya masalahnya full stam ini, jadi jujur kuat sih. Benar, nice. Kita akan ke sini kali ya. Let's go. Oke. Semoga nggak ada Misugi. Oh, Misugi di situ, nice. Oke. Nice one. Kita akan ke Sano. Juga jangan ikut-ikutan ya juga. Biarkan Sano dapat bola juga, nice. 44.000 ya bisalah harusnya. Kan kayaknya juga sudah nge-skill satu kali ya, okay, Rainbow pula. Oke. Dia ada shield ya. Shieldnya gede loh ini. Bon 5 buff 51,5 ya. Bawa shield 14. Keren sih, nggak bohong sih. Dia dia nyimpan full powernya ya. Dia nahan full powernya buat babak kedua biar dia punya advantage sih. Dia punya advantage ini dia. Full power jadi kayaknya sih dia bakal langsung ngebales satu skor ya kayaknya sih. Oke, okay, karena dia bon gede, karena ya seperti biasa, dia juga ada Sano ya bahkan ya. Oke, okay, mayoritas dia bon sih ya. Walaupun di unit debonya sih bisa main, cuman ya mayoritas dia bon. Jadi ya udahlah, kita akan gunakan Aboy ini terus gini. Nah, kalau memang dia masukin debonya nanti bisa jadi gue akan turunkan ini sama ini ya nantinya ya. Dan ya deh ini AI gue gak guna sih, tapi paling tidak coba dulu lah ya. Oke, ntar gue mikir dulu ya teman-teman. Ini dua intercept, nice, GG. Gini aja kali ya. Ya kayaknya gini aja deh. Ya apa, oh, gue sejak dapet Sano tadi status Blue Jepang gue lengkap itu gue udah jarang banget ya startering Izawa ya, berarti nanti ini wah dan ya apa, karena sih sebenarnya ya karena Sano gue bisa jebolin kiper gitu loh, kecuali mungkin ya kayak ini kayak Dolman gitu kan, tapi ya Misaki juga sama aja, jadi ya menurut gue inilah apa, ada plus minusnya lah memang. Oke, okay. Lihat Zedan. Aduh, bukan pasnya pula yang diblok. Oke, okay. Ini bahaya sih. Tapi juga dia bisa juga ke sini sih. Skill nggak ya? Skill deh. Coba lah ya. Gak kuat. Ya, emang butuh pas apa intercept C sih memang. Kita akan nyala AI dari Sano percuma. Dan descending lagi. Dia mau ini ya kayaknya. Apa pakai shotgunnya? Ya, dia pakai full powernya pasti.
jelas itu. Oke, Insanely, yes, dari segi skill setnya sih memang sudah sepatutnya sih dia bawa Insanely ya. Oke, tanya jauh sih, tapi kita coba aja lah. Oke, lumayan jauh, tapi nggak sampai jauh-jauh banget sih sebenarnya ya. Walaupun ini buff dia gede banget sih. Berarti berapa nih? Dia nambah bond 1% sama buff 1%, berarti tambah 2, 5, 3 sih. Wow, gede banget sih. Oke. Ini logo hilang kenapa? Coba. Gak jelas. Oke, misaki kita. Oke, nice. Minus one. Kurang ajar. Pas gue ada ini dong. Kurang ajar, kurang ajar. Kita kan coba dribble kali. Yep, nice. Maki wa shinai, oke. Okay. Andaikan pas gue lepas itu gue passing lagi. Gitu. Anjir, one two gue di blok kurang ajar. Kalau gue kayaknya pilih dribble aja deh. Statnya gede banget sih Jito ini, kurang ajar kayaknya. Aduh, ketebak pula, mampus. Oke. Gue jadi kepikiran untuk bawa Debon sih beberapa ya. Jadi ketika ketemu timbon gede kayak gini, gue bisa ngedebonin juga gitu loh. Tapi ini baru planning doang sih, nggak tahu apakah bakal beneran gue lakuin atau kagak. Hah, ngapain beliau ini, ngapain barusan? Dia ngapain barusan sih? Ya ya udah, terima bolanya terus. Sini dulu. Terus gue mau ngepas ke Misaki sih kayaknya. Oke, okay. Pas. Eh, kalau Tsubasa sih yang ada gitunya ya. Kalau ini gak ada. Oke, okay. Ini gue ngecapin aja gak apa-apa. Sini, apa Zedan ya. Zedan, sini. Nice. Kita umpan ke Sano ya, beda ya. Tambahan ke sana cuy di sini. Minus. Coba. Bisa dong. Minus. Nice. Kita umpan ke Tsubasa. Oke, okay, nice. Dia ya, nggak di sini, nggak di set area ya, tapi tetap kuat banget. But it's okay. Kita mau lihat. Oke, okay, sorry maci, gue nggak offset ya. Aduh, nggak kuat cuy, ternyata. Oh, RNG, oke, okay, nice. Kita ke sorry maci cuy, ini cuy. Harus cepet nih cuy. Aduh, kan. Ah, gara-gara gue ngepasnya telat. Gara-gara gue ngepas telat. Aduh, aduh. Padahal bisa itu. Ah, ya udahlah. Hah, gara-gara sempet agak green screen lama barusan itu tadi. Hah, sayang banget cuy. Padahal bisa banget itu tadi. Kena dong, Tsubasa. Astaga. Gimana mau counter kayak gini? Ini ke toilet pemain gua, jadi otomatis bola musuh gitu. Jadi enak banget ini. Aduh, mampus lah. Bisa gitu ya. Masuk ini sih. Critical pula, gak full power loh dia sih. Ya udah, dia desain kalah sih ini. Masih 600 sih momentumnya, tapi RNG. Sumpah itu, andaikan Tsubasa dapet tadi, gue bisa counter terus serang lagi.
Ayo udah gimana lagi cuy. Gara-gara telat ngepasnya cuy. Nah kan gua agak telat ngepasnya tadi, bisa itu. Abu yang habis stamina nya pula, nggak bisa, harus ganti. Dan ya gua butuh klub biru sih sumpah. Bonnya sih tetap sih, turun 0,5 sih bonnya ya, tapi ya udahlah. Kalau ketemu Zayden sih mampus sih ini sih, skillsetnya gak ready gua. Tackle 2, ini juga tackle 2 dan skillsetnya gila sih. Dia nggak pakai trik ya dibandingkan team play ya. Oke, ntar ini gua mikir dulu coy. Sekiranya ini di sini kuat nggak ya? Masalahnya ada block skill nih dua orang ini, kurang ajar nih. Ya selama kalau ketemunya Misaki sih kayaknya bisa ya dengan ngandelin ini apa elemen ya. Ya udah kita YOLO deh. Telat gua tadi ngepasnya cuy cuy, sayang banget. Anda kan ngepasnya tadi nggak telat itu, bisa itu masih. Ya sudah lah ya, santai santai, bawa santai cuy. Okay, nice nice one. Ini Misuginya di mana pula ini? Sini deh. Oke, ini dia ada advantage full power sih ya. Soalnya gue tadi udah full power dan dia belum full power. Jadi kalau dia full power duluan tuh sangat wajar sih abis ini. Oke. Wah gila tebakannya bagus banget nih orang. Gila sampai 87% lah tapi kalkulasinya ya, berarti emang berat banget sih kalau nggak ada lawan Jito. Klub ini siapa yang bagus ya kira-kira ya? Kena ini kan, kena Mitsubishi kayaknya. Oke. Okay. Yes, great. Aduh, hampir gua, apa yang apa juga hampir jatuh. Oke. Okay. Ini buat mengurangi stamina dia sih lebih tepatnya. Gak apa-apa. Karena gua ngepas pun susah itu. Gua ngepas ke Misaki takutnya time out ya. Ya udahlah ya. Okay. Ditanya sayangnya offset masalah. Wah, Misuginya di situ ternyata. Bisa sih itu ke Misaki tadi. Ya udahlah enggak apa-apa, enggak apa-apa. Misugi gak kelihatan masalahnya sih. Yang jadi ribet kan di situnya. Pasti keblok semua, kita lepas dulu. Dan ya dia kemungkinan ke sini sih, dia kalau mau paling bagus tuh ke sini sih. Jadi dia macap sama ini bubar gua. Kelar langsung sih. Oke. Dia paling bagus ke chest basahnya sih, chest basahnya aduh pusingnya enak banget itu kan, bener kan. Aduh, aduh bubar ini toel, tapi ya gua nggak ada AI lagi. Yep, toel lagi, nggak ada AI lagi pula, percuma. Mampus lah. Oke. Okay. Yep, wancu pun kelar sih. Ah, aku butuh back lebih biru sih emang ya, buat persiapan sih. Gua pakai kipernya ya udahlah, nggak terlalu masalah gitu. Walaupun ya kalau bisa ganti klub biru yang bagus ya kenapa enggak gitu kan, tapi ya udahlah. Yap, mampus ini. Mau di low, mau di high, mau di ground, mampus. Kiper gua kiper cupu cuy. Keren sih ini timnya. Ah, gara-gara gua masih sayang tadi di ini sih, di babak kedua ya. Babak kedua tuh andaikan gua cepet ngepasnya tadi bisa sih itu. Ya udah kalah.
Oke, seru. Match-match seru kayak gini gue gak masalah kalah cuy. Seriusan. Matchnya seru, bagus ini. Gak yang kayak apa. Sebenernya tuh cuman, ya cuman nyerang-nyerang gak jelas gitu loh. Kayak gini masih seru cuy. Santai. Ya, lepas aja lah, gak apa-apa. Ya, jadi ya, matchnya seru, walaupun kalah ya, tapi seru banget. Seru banget, maksudnya juga nggak nge-spam stiker, santai banget, maksudnya juga main serius juga ya. Jadi ya, sayangnya kalah kali ini, dan poin gue turun lagi dan gagal ke S2 ya. Ya, not bad, not bad, seru tapi matchnya. Gue, kesalahan gue tadi ini sih, telat ngepas ya, andaikan gue cepet ngepasnya sih bisa banget sih tadi. Tapi ya, sudahlah kita relakan kekalahan ini, jadi ya cukup sampai sini di sini videonya. Thank you yang udah menonton. Sampai jumpa di video maupun live berikutnya. Bye bye.